kalau kasih materi-materi yang susah baru badong ke sini. Iya. Itu pasti nyambung. Ikut tante ibu dia jatuh rok tuh sobek. Ih anakku, ih. Ya, sama itu. Pak guru. Ibu teman lagi kan bisa. Sebisa kah, Ibu? Jaringan di sana yang. Aduh. Ibu punya anak berapa? Dua. Yang kuliah? Kuliah tinggal ada tunggu mau wisuda. Satu yang direk terjadi sih. Di perusahaan juga. Panas nih macam aduh. Nah, sorong itu ke sana boleh. Iya, ini dalam berapa waktu hari ini nih kok mama jaga gendong baik karena kamu mau pulang ke Ambon. Pas turun itu gimana sudah? Pas turun itu gimana? Ayo kasih turun. Yang ini. Yo. Kamu berangkat dulu, kamu lupa-lupa. Oh berarti jaringan terjadi? Iya. Nanti mungkin dikirim di situ, di WA. Halo guys, kita di Pantai Krenui, kita mau video call dengan teman kita yang meninggal di Ambon, tapi jaringan kurang bagus, kita harus balik ke sekolah guys. Aduh sayang Dimi nangis. Lagi buka sepatu. Capek tadi guys pakai motor, perjuangan yang luar biasa ini ya. Sudah halek muka-muka permohonan ini guys, muka haus ini. Kita sudah lapar jadi ya bungkus sepatu aja kan? Ah bungkus aja mau guys, kita sudah lapar. Jangan dulu apa nama apa aja ya, sini kita lagi. Masih. Pak guru apa? Delapan, yang kuat. Saya ikan ini saja sih. Iya. Sama saya sih. Sama saya sudah. Sama saya pak. Ih, kok sebetulnya benar-benar. Ini pacar. Ini kita lagi makan di warung. Nah, ini pacar pelen yang bayar. Pacar pelen. Iya, bos pelen. Sudah. Disuruh ke sini jadi. Iya. Oh, guys, kita sudah lapar jadi ini bersama Pak Rangga. Tadi sudah ya sekilas tadi traktir. Bos pelen guys. Ini lagi ya penyimpan makanan ya guys, karena tadi Pak Rangga juga sudah keluarkan tenaga jadi harus memang hadir di warung guys supaya ada stamina untuk kita harus balik pulang ke kediaman kita masing-masing guys. Guys ini sudah menu makannya. Iya. Halo guys, jadi kita mau makan siang. Tadi sudah ya perjalanan kita dari sekolah
sama Perangga. Hari ini kesinggah di warung, di traktir. Papa lagi bahagia karena makan stamina untuk kita pulang. Jadi kita gagal di perjalanan. Ya sering kita makan, hari ini makan. Wah. Berarti sering makan sini, Kak? Tidak. Eh? Tidak. Oh. Masih belum kamu makan warung. Oh, ini. Gua biasa makan di warung. Bos tuh omset. Ah, Kakak juga kan biasa tadi bilang adik kok kan. Wong terbenar habis. Kamu dokter untuk Pak Koyan tuh. Nanti nanti sudah pernah lihat. Kok satu batang kan begitu. Jadi kayak gitu, Pak Cik lagi mainan. Hmm. Kakak dibilang, Kakak dipontra habis. Aduh. Tadi tadi mama dari kampung. Ikan paling enak kalau sudah capek makan siang toh. Sama itu juga. Nah, sama itu. Tidak apa-apa. Saya memang terlalu pedis kakak. Tapi hidupan terlalu pedis jadi dia sudah. Coba, betul. Ini lari gitu, kayak kopen ya. Nah, jangan ini, jangan putus ya. Masalah gue boleh dikekalnya sih gue. Mau ke jalan ke kota gitu. Ini gak jalan satu sih. Tapi hari ini kakak tengah berkat sekali ya. Tapi memang Tuhan sebenarnya kalau dipersatukan pasti ada makan warung. Ada ini makan gelap, kalau jari dia muncul ada batin. Ada salah lagi kan? Gitu ya sih. Aku bayar sendiri. Hari ini baru bakar-bakar pisang di pantai kan. Sang Raja tuh. Makan makan sambil memandang ke laut ya. Bagaimana kita? Lagi perjalanan pulang saya bersama Perangga nih guys. Perangga agak berkeliling menuju ke ya begitu sudah.